screening untuk peserta Komris. Untuk Komris ada men atlet, ada men open under 35, master 36 sampai 45, dan ada master 46 sampai 55. Yang cari pompa barusan siapa yang cari pompa? Persiapan saat maksimal ya, silakan yang belum absen nanti absen ulang di atas. Segera kita akan berangkat. Segera kita akan berangkat. Kita akan berangkat. Masuk tas. Ini masing-masing kelas mau di selisih berapa menit nih, Kak Ferry? Jadi nanti persiapan kita di checkpoint 3, masing-masing kelas akan dipisah kurang lebih 20 menit. Sorry, 20 detik. Ya. Jadi kenapa ini kok untuk yang junior sama youth ditiadakan ini, Kak Ferry? Jadi memang dari panitia sendiri konsepnya tour ya, konsep tour ya, bukan konsep race ya. Ya. Oke, cuman race ini biar lebih gregetnya. Ini juga road to Porda. Road to Porda, ya, betul. Porda ya. Di bulan tanggal 1 sampai 9 September. Betul, road to Porda, betul. Oke, oke. Terima kasih Kak Ferry. Ya, persiapan ya tim. Tarkal posisi siap. Aris kawal yang elit ya. Itu ya. Siap. Siap. Ini RC-RC andalan kita. Ada Mas Topas tuh yang jarang ketemu, Mas TY. Ini Mas TY dan Mas Topas ini seharusnya menggunakan jersey hijau. Tapi ini pelanggaran ya, Mas ya. Oh, ini pelanggaran ya. Harusnya pakai jersey hijau. Mas Sandi. Sudah berangkat untuk Halo, Pak Eri. Halo. Men elit atau men atlet sudah mulai berangkat untuk Komris menuju real start. Mantap. Yo. Masih di Kapanewon minggir. Mas Juwanto, satu kata Mas Juwanto. Gas, itu paling cocok. Kasih oke tiga. Siap. Untuk kelas kom diberangkatkan terlebih dahulu King of Mountain dan King of Mountain. Wah, Mas Juli jelas menang, Mas Juli. Halo, Pak Nono, menang Pak Nono. Reset. Ya, Mas Nur. Rajasa masuk di kelas apa ini? 35 Pak. 35 ya. Ada Mas Edi Susanto, STN Kudus. Halo. Halo, Pak. Wes.
jersey bisa Pak Aris. Wah, mantap. Harusnya jersey-nya hijau ini. Saya tahu dulu, Pak. Menuju ke pinggir. Nah, ini officialnya Mula. Halo. Mantap. Kita akan menuju ke tempel untuk start komris. Ini untuk main elite, main atlet sebentar lagi start. Ini ada Mas Indu ini. Mas Indu mewakili mana ini? Mewakili Solo. Solo ya? Solo timnya apa? UCC. UCC. Wah, mantap ini Mas Indu. Kemarin terlihat di ESCC. Iya. ESCC. Ada Abdul Soleh. Tim Mula lagi-lagi bertemu dengan tim Nusantara. Terus bertarung. Selama ada Komris Mula ketemu dengan Nusantara. Ada juga tim dari Sragen, ada dari Solo. Mantap nih para pesertanya, Mas Imam Arif. Ini ada Mas Abdul Soleh, ada Pras. Mas Odi mewakili Jogja atau Nusantara? Jogja, Pak. Kok tulisannya isi Jogja. Jogja. Mantap. Lahir Jogja, besar di Jogja. I love you Jogja. I love you Jogja. Mangan ngombenang Jogja, turunan Jogja itu, Pak. Mantap. Mas Odi kali ini mewakili Jogja. Ini koordinator komisar kita, Mas Danang. Kira-kira menang siapa lagi, Mas Surya? Nah, ini mungkin akan Nusantara, Pak. Kemarin Nusantara. Kan kejurnas sudah Mula. Ini kemungkinan akan Nusantara. Nusantara. Ya, bersendam. Namanya siapa? Mungkin bisa Mas Prasetya Firdaus atau Mas Odi Purnomo nanti. Wah, mantap. Prediksinya Mas Surya Utama adalah Prasetyo atau Odi. Kita akan lihat sebentar lagi untuk main elite akan start dari Gapura Kamanewon Tempel. Menunggu tim komisar. Sudah start. Ini masih flying start menuju Gapura Tempel. Gapura Bali Rantai Tempel maksud kami. Untuk main elite ini diikuti oleh 28 peserta yang sangat mencolok dari peserta ini adalah tim Mula juga Nusantara. Yang paling depan dari tim Mula ini adalah Riyadi Setiawan. Kemudian di belakangnya adalah Yoga Ilham. Di belakang Yoga Ilham adalah Sindu Ardianto. Kemudian
kemudian Imam Arif, kemudian Herlangga, Riyadi Setiawan. Dalam start semua ini masih berada di depan, kita bisa melihat Gapura Merdikoro. Gapura di depan. Terus meter lagi akan real start. Riyadi Setiawan, Yoga Ilham, Erlangga, Sindu, Imam Arif. Dan Gilang. Bambang Triple B. Dan Odi. Odi Purnamo Setiawan. Akan saksikan keseruan pertarungan mula melawan Nusantara. Di antara mereka ada Abdul Soleh pada jersey celana menggunakan NIB dengan sepeda Giant TCR. Masih landai speednya 30 km per jam pada tanjakan menuju Pasar Bali Rante. Yang ada di belakang adalah Pras, juga Abdul Rahman. Muhammad Abdul Rahman dan Pras. Prasetyo Nurfidos, juga Muhammad Abdul Rahman. Di depannya adalah Abdul Ghani. Andai pada 30 km per jam, kami ada di gradien 4%. Riyadi Setiawan masih menjadi tukang tarik. Yang melakukan breakaway masih tempel ketat perambat. Komisar menyampaikan jaraknya hanya 8 kilo untuk race kali ini menuju Bunker Tunggularum.
di belakang masih terus memantau antara Abdurrahman juga Pras. Juga Ilham sama-sama satu tim dari mula. Kalau kita ingat rider mula yang gede seperti Riyadi Setiawan ini adalah Rifat. Riyadi Setiawan mirip dengan Rifat. Sindu dari Solo masih terus bisa mengimbangi speed, belum berkurang sama sekali speed, masih ada di 30 km per jam. Nirlangga, kami ada di gradien 6%, makin menanjak. Kanan kiri adalah kebun salak. Bagian besar penduduk Balai Rantai ini mempunyai mata pencarian petani salak. Masih terus beriringan, belum ada yang berusaha lepas. Kita lihat pada sepeda yang digunakan Riyadi Setiawan adalah Colnago, lain daripada yang lain. Masih pada speed 30 km per jam. Membantu bagi para viewer untuk membedakan tim, mereka menggunakan bibs celana pada timnya masing-masing, meskipun jersey yang digunakan sama-sama jersey hijau Tour de Prambanan 2022. Inilah wilayah Merdeka Rejo Sleman. Setiawan untuk kita lihat crank yang dipasang masih pada gear besar. Kita masuk pada elevasi ketinggian
500 mdpl. Brake sebelah kanan, keras. Gambar dari dekat. Terlihat Abdurrahman berdampingan dengan Odi. Abdurrahman ditempel ketat Odi. Juga Ilham Brickway. Mengikuti kami ada di speed 35 km/jam. Masih Yoga Ilham. Ini kami memanfaati gradien 8%. Abdul Soleh di paling depan. Masih saling mengintai, masih saling mengintip. Terlihat paling depan Sandi Nur Hasan. Tempel Fikri Aska. Abdul Salam melakukan breakaway. Abdul Salam melakukan breakaway. Dikejar Sandi Nur Hasan dan Odi. Tiga rider lepas. Nah, Sandi Nur Hasan, kemudian Abdul Soleh dan Odi. Sementara dari belakang susul Abdurrahman. Abdurrahman terus melakukan breakaway. Ketat
Sandi Nur Hasan. Kita akan memasuki sebentar lagi gradien 12% pada tanjakan menuju Bangker Tunggularum. Masih terus rapat. Terus rapat, mulai terpecah menjadi dua, leading group dan peloton belakang. Yang paling depan masih Abdul Rahman, ditempel Odi, kemudian Abdul Saleh. Ada Sandi Nur Hasan, Abdul Soleh, Imam Arif, Bambang Triple B. Ada 8 rider jadi leading group. Wow, Sandi Nur Hasan melakukan breakaway, dikejar Odi, terus tempel ketat. Abdul Rahman tidak bisa mengikuti, dikendorkan lagi speednya. Abdul Soleh terus tempel sama Odi. Tinggal 5 rider di depan jadi leading group. Abdul Rahman, Odi, kemudian Sandi Nur Hasan. Di pertarungan rider level top, Bambang Triple B melakukan breakaway keras. Breakaway keras Bambang. Bambang Suryadi jadi yang mengikuti, terus melakukan breakaway. Kita lihat lokasi finish. Inilah penampilan Bambang Suryadi. Wow, kali ini Bambang Suryadi menyegel juara satu. Kemudian diikuti Abdul Saleh, Odi, dan Sandi Nur Hasan. Untuk nomor 5 adalah Abdul Rahman. Luar biasa penampilan Bambang Suryadi. Limania. Mantap. Gimana kesan-kesannya ini? Gimana ini kesan setelah lama puasa podium ini? Kesan-kesannya tetap kerja sama tim nomor 1. Wah, jelas kalau itu. Udah tapi, lihat tuh permainannya tuh. Tapi luar biasa ya tadi. Jamune apa jamune? Jamune STMJ. STMJ, wah. Jamune kali urang sana. Wah, mantap ini. Terus, Bang. Ada yang mau disampaikan enggak ini? Sampaikan salam. Buat tim lah, mantap lah kerja sama timnya lah. Ya. Bisa, apa kayak tim plus. Wah, jos. Ya toh. Ganti tarik. Oh. Wah, jadi susah ngomong ya, menang ya Mas Endi ya. Ya toh Mas Endi? Iya. Ini gimana menurut Mas Endi nih Bambang nih penampilan hari ini? Hari ini dia mainnya safety dan safety ya. Ya, safety. Strateginya delik dulu. Delik dulu. Baru 2 km breakaway ya. Iya. Mantap ini. 800 meter, Pak. 800 meter tadi. Ya. 2 kilo kan sudah mulai merambat-merambat. Ya, mulai cari posisi. Parko. 500 meter langsung breakaway. Iya. Sekali lagi selamat Mas Bambang. Ya, Pak Aris, mantap. Wah, mantap. Teman. Mas Odi, piye Mas Odi kabari Mas Odi? Alhamdulillah sehat, Pak. Isi Jogja tetap top ya, Mas? Jogja, I love you. I love you isi Jogja itu iki. Nusantara super love. Oh. Wah. Masih mam ya, Mas? Ya, ti, Pak. Ya, betul. Ya kalau bedanya kalah menang senyum. Senyum. Yeah. Bedanya di hati sama love itu apa, Mas? Kalau love itu penuh perasaan, kalau di hati itu terpendam di hati. Wow. Ternyata Mas Odio melankolis ya, Mas Rio? Oh iya. Wah, sisi lainnya itu ternyata melankolis ini. Yang itu, Mas Rio. Mantap. Yang itu udah diangkat sekitar dosa.
Selamat Mas Abdul Saleh. Thank you. Wah, akhirnya podium beneran toh. Akhirnya menang. Thank you. Wah, tarungnya mantap tadi. Apa ini kesannya nih Mas Abdul Saleh nih? Aduh, luar biasa. Bisa podium di Jogja ini. Ini sebenarnya yang kedua kalinya ya, udah tahun berapa? 2018 mungkin saya. Oh ya, sebelum juga. Pandemi ya Mas Abdul Saleh. Iya, ini juga terima kasih. Wah. Sehat selalu dan sukses buat Riaris. Oke, terima kasih Mas Abdul Saleh. Semoga terus berjaya, amin. Terus berprestasi. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.